menembus kegelapan. Hai hai, aku Ying, sobat tempurmu. Ada war di garis depan, gas! Bagian kiri mengontrol gerakan, bagian kanan mengontrol serangan. Ikuti aku. Lindungi aku. Keren! Skill 2 Howie menimpakan area damage. Tap untuk pelajari. Cahaya ini akan membutakan. Jari skill kedua, skill 2 memberi efek slow dan skill 1 memperkuat serangan dasarmu. Oh, musuh makin banyak. Siap-siap. Terkadang kegelapan. Kau berhasil mengeliminasi musuh. Wow, menyala abangku. Lumayan. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Skill 3 kamu sekarang terbuka. Ayo, boost skill 3 kamu bisa meningkatkan damage dan efek stun dari jauh. Double kill. Awas. Triple kill. Mereka nggak mau nyerah juga. Ayo, tunjukin siapa jagoannya. Juga, lain kali harus hati-hati nih sama kamu. Kalahkan musuh, hancurkan tower mereka untuk menang. Cahaya menyembunyikan kegelapan. Tower di setiap lane. Setelah kamu menghancurkan semua tower musuh di satu lane, kamu bisa menghancurkan kristal musuh untuk meraih kemenangan. Ketiga lane ini berbeda. Class lane akan lebih cocok untuk fighter dan tank. Mid lane akan lebih cocok untuk mage. Farm lane akan lebih cocok untuk hero marksman dan support. Siap-siap, kita akan mulai bertempur. Marksman harus ke farm lane. Ikuti aku. Membutakanmu. Mantap! Dan cahaya menyembunyikan. Lumayan. Ini dia yang kutunggu. Hey!
Power itu bahaya banget. Ayo pelajari mekanismenya. Saat tanda jangkauan power musuh berwarna kuning, kamu akan diserang jika memasuki jangkauannya. Saat kamu dalam target tower, tanda jangkauannya akan berubah jadi merah. Cepat keluar dari sana. Tower akan menyerang unit pertama yang memasuki jangkauannya. Biarkan minion masuk ke jangkauan tower duluan. Kamu aman saat tanda jangkauan tower berubah jadi hijau. Saat kamu menyerang hero musuh di dalam jangkauan tower, tanda jangkauan tower akan menjadi merah dan tower akan kalahkan hero musuh dan hancurkan tower luar mereka. Tower itu sakit banget loh. Keluar dari sana. Kamu berhasil menghancurkan tower. Ini dia yang kutunggu. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Timu berhasil menghancurkan power. Keren. Kita sudah hampir menang. Hancur itu sakit banget loh. Selamat datang di Honor of Kings. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Semua namaku pasukan maju. Red Hawk, Alessio, Chogan pembawa cannon. Tapi terserah mau panggil aku apa. Lihat aja ke laut.
kamu bakal tahu harus berlayar kemana. Jadi, adaptasi aja. Yang bikin seseorang jadi hero itu bukan namanya, tapi tindakannya. Keluar dari sana! Penghancur bajak laut? Atau penjaga api? Sekian aja deh. Kenali kelemahanmu. Terus lupain kelemahanmu itu waktu ngadepin lawan. Keluar dari sana! Execute it! Makasih, karena selalu nemenin mundur! Aku. Serahin ke aku! Aku sempat lupa siapa diriku karena kelamaan pakai topeng. Tapi sekarang, aku ingat. Tawanmu dihancurkan. Keluar dari sana! Musuh telah tereliminasi. Kayaknya metal slug yang di undangan itu bisa ningkatin kekuatan kenanku. Killing spree. Tenanglah, Red Hawk di sini. Shield Tower sudah hancur. Balista, maju! Overlord dan Tyrant sudah muncul. Serang titik tujuan! Hasil menghancurkan tower. Reload beres. Jangan tanya emang bisa, tapi tanya emang harus. Keluar dari sana! Lah, padahal ultiku aja belum kepake. Titik berhasil menghancurkan tower. Diam.
powermu dihancurkan. Semoga kamu nggak takut gelap. Aku di sini. Double kill. Ayo coba penemuan ini. Triple kill. Jadi, adaptasi aja. Serahin ke aku. Legendary. Timmu berhasil menghancurkan power. Reload beres. Legendary. Penghancur bajak laut? Atau penjaga api? Sekian aja deh. Serang! Timmu berhasil menghancurkan tower. Dina Venia, kamu bisa kehilangan duit, tapi nggak bisa kehilangan keyakinan. Tapi kan, aku nggak punya duit. Rampage. Ayo coba penemuan ini. Khusus kuatmu. Ace, atas nama Lord Xiao Yu, aku akan mengalahkanmu. Makasih, karena selalu nemenin aku. Berhasil.